Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sore hari ini aku tuh mau petik kacang pendek yang ada di samping rumah aku, teman-teman. Kebetulan buahnya itu sudah bisa dipetik. Kacang pendek ini yang nanam itu mama aku, teman-teman. Mama aku itu nanamnya itu di samping pagar kayu yang ada di samping rumah aku. Di sini itu aku panennya bersama dengan ponakanku. Rumahku itu dekat banget sama sekolahan SD, teman-teman. Di samping rumah aku itu ada jalanan seperti yang ada di video. Daun kacang pendek ini enak juga di share, teman-teman. Jadi selain aku ngambil kacang pendeknya, aku juga ngambil daunnya untuk di sayur. Di sini itu ponakan aku yang paling kecil itu lagi mukulin tiang parabola, teman-teman. Jadi suara pukulannya itu lumayan kenceng, teman-teman. Coba kalian dengar. Lanjut, jadi kacang pendeknya baru dapat segitu, teman-teman. Pokoknya di sini aku terus ngambilin kacang yang sudah lumayan bisa disayur, teman-teman. Pokoknya semua sayurnya aku ambil sampai habis kecuali yang belum siap untuk diambil. Kalian lihat ponakanku, teman-teman, dia itu selalu datang ke rumah aku. Di sini itu dia bantuin aku untuk petik kacang pendeknya supaya cepat selesai, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri pohon kacangnya itu pas banget di pinggir jalan, teman-teman. Kalian bisa lihat pohon kacang ini tuh menjalar di pohon pucuk merah yang ditanam bapak aku. Jadi sayur kacang ini bukan cuma mama aku yang nyayur, teman-teman. Biasa juga tetangga dan keluarga aku ngikut ngambil untuk disayur. Setelah panen kacang, aku dan kakakku dan ponakanku yang paling kecil pergi jalan-jalan sore, teman-teman. Beginilah lingkungan di kampung aku, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai sini. Wassalamualaikum.